Untuk menjawab soalan preposition, langkah pertama, fahamkan maksud ayat yang diberi. Langkah kedua, kalau awak tak faham sepatah dua perkataan dalam ayat tersebut, awak boleh juga meneka dengan bijak dengan mencuba setiap pilihan jawapan yang ada dan memangkah pilihan yang jelas salah. Langkah ketiga, pilih dan semak semula jawapan anda dengan membaca semula ayat itu. Teruskanlah usaha. Untuk menjawab soalan berkaitan proverbs, langkah pertama, fahamkan dulu maksud pernyataan yang diberi. Langkah kedua, pilih proverb yang paling sesuai maksudnya dengan pernyataan tersebut. Langkah ketiga, kalau awak tak tahu maksud proverbs yang diberi, cubalah meneka dengan bijak. Teruskanlah usaha. Untuk menjawab soalan comprehension, langkah pertama, baca dan fahamkan petikan yang diberi. Langkah kedua, baca soalan dan pilihan jawapan yang diberi. Langkah ketiga, cari ayat yang berkenaan daripada petikan. Ingat, soalan kebat takkan berikan jawapannya bulat-bulat dalam petikan. Langkah keempat, pilih jawapan yang paling tepat berdasarkan konteks petikan.